sutra di saya itu dimulai dari tahun 99 kegiatannya. Cuman dulu masih kebetulan orang tua kami yang melaksanakan, jadi sekarang itu ada di regenerasi kedua. Jadi anak-anak beliau yang meneruskannya. Sekarang alhamdulillah kegiatannya sudah sampai ke penenunan kain tenunnya. Jadi mulai ada kegiatan tenun itu di tahun 2007 ke sini, mulai ada kegiatan tenun. Kelompok pengrajin tenun kita namai di sini tuh Mardian Putra Sutra. Kita pakai nama itu salah satu nama leluhur di sini gitu, jadi Mardian Putra. Nah, di kampung kami itu kegiatannya dari mulai kegiatan budidaya murbei, kemudian pemeliharaan ulat, kemudian nanti ada pemintalan benang sampai dibuat menjadi kain tenun sutra. Nah, kegiatan itu dilaksanakan dari awal itu kami dari budidaya itu berkelompok. Itu kelompok ada di kelompok budidaya, kemudian nanti kepompongnya ditampung oleh kelompok, dibikin benang, kemudian nanti benangnya dibikin tenun sutra oleh para anggota kelompok itu sendiri. Karena di sutra itu prosesnya panjang, Pak. Makanya sutra itu kesannya lebih mahal karena prosesnya lama. Jadi memang alhamdulillah sebenarnya mulai dari anak-anak muda di sini sampai ke ibu-ibu rumah tangga itu alhamdulillah sampai sekarang mulai ada jenis usaha pekerjaan buat mereka gitu. Jadi walaupun tidak semua di kampung sini menenun, tapi dampak ke yang tidak punya tenun juga ada. Biasanya itu di bagian proses pemotongan benang itu dikerjakan oleh ibu-ibu. Jadi ada pendapatan sehari-hari lah yang tidak mengganggu kegiatan atau apa pekerjaan pokok mereka gitu. Proses kegiatan pemeliharaan ulat itu pertama-tama kita harus menyediakan dulu tanaman murbei karena ulat sutra itu hanya makan daun murbei saja. Jadi kegiatannya itu pertama mungkin penyediaan kebun murbei yang luasannya disesuaikan dengan nanti kebutuhan pemeliharaannya. Nah, kebun murbei itu biasanya yang sudah berumur dari mulai tanam sampai 6 bulan itu baru bisa kita pakai daunnya. Nah, baru itu kita adakan pemeliharaan ulat. Kegiatan pemeliharaan ulat sutra itu ada tahapan-tahapan. Kalau di pemeliharaan ulat itu ada instar. Instar 1 itu ulat yang baru menetas. Kemudian instar 2 itu ulat berumur 3 hari. Nah, mereka itu ulatnya itu nanti diproses dari instar ke instar itu ada proses tidur dulu. Jadi nanti ada proses istirahat, kasih makan 3 hari, istirahat 1 hari. Nanti udah bangun, kasih makan lagi, naik ke instar 2, berapa makan, berapa hari, tidur lagi gitu. Jadi sampai ke instar 5, itu umur 24 hari, ulat baru ada proses pengokonan. Nah, nanti kokon itu yang kita ambil, yang dihasilkan oleh ulat itu, yang digunakan untuk pembuatan benang sutranya. Di pemeliharaan ulat itu rata-rata itu ada hitungan per box lah. Kalau dari satu box ulat itu jumlahnya sekitar 20 ribu ekor itu membutuhkan daun sekitar, kalau daun dengan batangnya itu 1 ton, tapi kalau hanya daun dirempel saja itu sekitar 600 kilogram, itu baru kita akan maksimal. Di pemeliharaan ulat itu ada kondisi yang ideal itu di ketinggian 600 sampai 800 itu idealnya seperti itu. Di suhu rata-rata 26 sampai 27, 30 itu maksimal. Di kelembabannya sekitar 70%. Nah, itu ulat akan ideal proses siklusnya. Di budidaya itu sebenarnya ada saja kendala baik dari tanaman murbeinya sampai ke pemeliharaan ulatnya. Di tanaman murbei itu sebenarnya karakternya sama, tanaman murbei itu seperti tanaman-tanaman yang lain membutuhkan pupuk, membutuhkan apa kebersihan di kebun supaya kondisi daunnya lebih sehat, lebih bagus. Nah,
kendalanya itu rata-rata kan kalau petani itu biasanya di kebersihan kebun itu kurang terperhatikan. Nah makanya itu sering terjadi ada hama atau jenis penyakit yang menyerang di daun. Sedangkan salah satu pakan ulatnya itu kan hanya daun murbei. Nah biasanya itu kendalanya sampai ke kepompong. Jadi kepompongnya kualitasnya kurang bagus karena kondisi daunnya juga kurang bagus. Itu biasanya hama ada kutu daun lah itu, ada kutu daun itu faktornya kalau kebun kurang bersih. Nah, kemudian di pemeliharaan ulat itu banyak juga jenis-jenis apa kendala. Itu biasanya ada virus, kalau ulat itu ada semacam virus. Jadi kalau ulat itu kandangnya kurang steril karena ulatnya di kandang itu di dalam kandang. Itu nantinya bakal terjadi ada virus atau bakteri yang akan menyerang si ulat itu. Biasanya kelihatannya itu di waktu ulat mau mengokon, jadi ulat mau bikin kepompong, itu dia kalau kena virus biasanya suka mati sebelum dia mengepompong, dia mati ulat lah gitu. Atau udah mengepompong yang harusnya 3 hari itu normal, itu 2 hari sudah mati ulat. Ya itu mungkin kendala-kendalanya. Biasanya itu di kebersihan kandang juga. Karena kandangnya itu, kalau kita proses kandangnya itu kan suka di steril, pakai puging lah. Steril dari hama, dari virus, jenis virus dan bakteri itu. Hasil panen yang dihasilkan oleh di pemeliharaan ulat itu kan berupa kepompong. Nah itu kepompong itu kita proses menjadi benang, namanya itu ada yang diriling, ada yang dipintal. Itu ada 2 proses. Kalau diriling itu, si filamen benangnya serat itu langsung dibikin benang. Kalau dipintal itu prosesnya dikapasin dulu kepompongnya. Ini spinning kalau istilahnya, ada spinning itu. Nah itu si kepompongnya dikapasin baru dibikin benang, itu di pemintalan. Jadi benangnya benang spansil, kalau sutran ada jenis benang spansil. Nah yang kita bikin di sini itu yang langsung dari serat kepompong atau filamen, bentuknya filamen kepompong itu langsung kita riling menjadi benang sutra. Nah itu ada 2 jenis, ada yang jenis yang halus, ada jenis yang dupion tadi yang tidak beraturan ukurannya. Dari satu serat kepompong itu, kalau yang bagus itu sebesar 2 dinir. Jadi kalau kita bikin 40 dinir, 20 butir kepompong yang kita bikin, serat kepompong yang kita bikin. Jadi tergantung itu aja perhitungannya. Ada di Indonesia itu rata-rata atau perusahaan itu kendalanya kan bersaing dengan benang dari Cina, karena kalau benang halus itu terus terang kita kalah dengan kualitas benang Cina. Nah kondisi di Indonesia itu pembuatan benang yang memang tidak memakai mesin yang teknologinya cukup tinggi, jadi kondisi benangnya kurang bagus yang jenis benang halus. Makanya kami berpikir, kita berasa, oh kita bikin benang dupion saja supaya tidak bersaing dengan benang Cina. Kemudian segmen benangnya atau segmen kainnya khusus gitu. Kalau itu ada segmen tersendiri. Jadi jenis benangnya memang besar, tidak beraturan. Itu biasanya ke pengrajin-pengrajin yang atau penenun yang membuat kain yang karakternya tebal. Biasanya untuk ada yang untuk interior sampai ke fashion juga ada. Nah sampai sekarang memang pasar benang itu cukup menjanjikan, makanya saya dengan anggota kelompok yang lainnya ya berorientasi kita bikin benang dupion saja, tidak cukup banyak persaingan karena sampai saat ini di Indonesia kayaknya jarang pengrajin atau penenun atau pemintal benang yang bikin benang jenis dupion. Benang bentuknya berbentuk benang, pompongnya sudah berbentuk benang. Nah, kita klasifikasi dari 2 jenis untuk ke arah tenun. Itu ada yang buat lusi, ada yang buat pakan. Biasanya
ukuran pakan itu lebih besar 2 kali lipat dari ukuran lusi. Jadi kalau lusi itu untuk benang yang untuk ke arah panjang. Nah, kalau pakan itu jenis ke arah lebarnya gitu. Nanti kan di proses tenun itu ada 2 jenis benang yang dipakai. Nah, kalau untuk lusi itu memang membutuhkan benang yang benar-benar cukup harus halus. Biasanya benang dupion itu arahnya hanya untuk pakan saja. Kalau dibuat untuk lusi itu akan beresiko karena bentuknya tidak rata, tidak beraturan. Nanti kalau ada gesekan ke gun, sisir itu akan dia akan apa berbulu. Di proses tenun itu ada beberapa jenis proses ya, ada yang putihan biasa, prosesnya tidak lama, sehari bisa sampai 8 sampai 10 meter dengan proses ATBM atau manual lah gitu. Tapi sekarang kita rata-rata kan bikin tenunnya yang langsung ke konsep di tekstur tenun, itu ada yang seperti sulam seperti ini nih, itu sekitar 2 hari 3 hari satu potong, panjangnya 2 meter 70, ada yang 2 meter setengah gitu. Nah, kalau ada juga yang jenis bulu begini, ini lebih cepat juga, sehari bisa, itu rata-rata per potong itu 2 meter, sehari bisa dapat 3 potong gitu. Jadi tergantung kain yang dibikin. Kalau ada yang lebih rumit dari ini, bisa 1 minggu 1 potong gitu. Jadi kalau kita sulam itu kan prosesnya, kalau ini sulam, nah memang benar-benar disulam di manual gitu dari proses ATBM-nya, itu kalau proses gambarnya, yang memang harus seperti gambar yang mirip dengan kayak seperti bulatan segala macam itu sampai 1 minggu itu bikin per potongnya. Tapi kalau untuk seperti ini hanya 2 hari 3 hari sudah. Ini tergantung apa yang mau kita bikin gitu. Nah, nanti hasil produksi tenunnya ditampung oleh kelompok. Nah, ditampung oleh kelompok, kita arahkan, kita cari pasar. Cari pasar, kemana itu pasar kita jual. Pengrajin sekarang itu hampir 90% pesanan. Jadi kita hanya mengandalkan pesanan lah, karena dengan kondisi modal yang memang cukup terbatas. Nah, kami juga sebenarnya punya keinginan untuk menembus pasar sendiri, supaya nanti pendapatan dari anggota kelompok kami lebih meningkat. Harapannya sebenarnya kita hanya ada pingin ada pengakuan saja gitu, karena kebetulan ya dari dulu itu waktu saya masih awal-awal di ikut budidaya sama orang tua itu perhatian pemerintah itu bagus, kelihatannya bagus lah gitu, dari mulai ada bantuan untuk tanaman murbeinya sampai ke tenun. Nah, sekarang itu kelihatannya yang kami rasakan itu perhatian pemerintahnya berkurang. Jadi itu harapan kami, mungkin ada semacam lebih ada perhatian dari pemerintah, baik itu mulai dari budidaya murbei sampai ke proses pengrajin tenun. Yang kami cukup kendala paling besar itu sebenarnya di pasar, Pak. Jadi kami itu kalau pengrajin itu rata-rata di pasar kami. Kami kendalanya di pasar sutra. Nah, biasanya kita berhadapannya hanya dengan pengepul gitu. Nah, harapan kami mungkin untuk meningkatkan jenis usaha kami itu kami bisa menembus pasar sendiri. Salah satunya mungkin bantuan dari pemerintah itu di bidang pasarnya, kita bisa ikut pameran di Jakarta gitu, event-event yang hanya bisa sekarang-sekarang kan hanya bisa diikuti oleh yang orang yang punya uang, mungkin yang kalau kami suruh bayar 19 juta itu kan susah gitu. Coba ada bantuan dari pemerintah nih, silakan Anda berangkat. Nah, itu mungkin itu salah satunya, karena kami punya hitungan tolak ukurnya di pasar gitu. Jadi walaupun kami punya modal, kalau pasarnya tidak bagus juga kurang bisa mengangkat gitu. Hasil produksi tenun kita juga sudah sampai ke para desainer, cuman kita tidak secara langsung menjual ke mereka, lewat pengepul dulu. Dan hasilnya juga kita sering lihat di media sosial, media chat atau media TV itu
bahwa itu tahu bahwa produk kita sudah diakui oleh konsumen di sekelas desainer lah gitu. Jadi mungkin kalau untuk kualitas produksi kami insya Allah lebih bisa lebih. Cuman masalahnya kami hanya di pasar saja.